Hai, apa kabar anak-anak semuanya? Selamat tahun baru dan selamat Natal juga ya, Miss ucapkan kepada anak-anak semuanya. Anak-anak, Miss berharap di tahun yang baru ini anak-anak lebih lagi untuk rajin sekolah minggu ya. Kita nyanyi satu lagu ya, hari Minggu, hari yang mulia. Yuk Kak Andi. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru. Tuhan, ajar kami untuk lebih lagi rajin melayani Tuhan, lebih rajin lagi untuk ke sekolah minggu, walaupun kami masih secara online. Terima kasih Tuhan, kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tadi Miss sudah bilang, ya kan? Di tahun yang baru, kita harus lebih rajin lagi untuk datang ke sekolah minggu, walaupun kita masih secara online. Kita harus percaya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang selalu setia kepada kita. Yuk kita nyanyi percaya saja ya. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Sekali lagi ya. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya saja, di dalam darahnya, percaya pasti kita menang. Ya, anak-anak siapkan hati kita, tutup mulut kita, buka telinga kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyiapkan apa? Hati, telinga kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, firman Tuhan ku dengar, kemudian kita berdoa ya untuk firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku taruh di hatiku, ku ingin taat dan melakukannya. Tuhan, tolong padaku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah berkati hidup kami. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan teman-teman mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga sudah pimpin kami anak-anakmu dalam memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami anak-anakmu untuk bisa duduk dengan baik, menyiapkan telinga hati kami, biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami untuk bisa mendengarkan firman itu dengan baik dan menyimpannya di dalam hati kami. Berkati juga Kak Tri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anakmu sudah berdoa. Amin. Cerita hari ini berjudul
percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Diambil dari kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai 26. Nah, anak-anak, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berangkat dari Yudea menuju Galilea untuk memberitakan Injil. Nah, untuk menuju Galilea, mereka harus melewati daerah Samaria. Nah, pada saat tengah hari nih, siang hari nih anak-anak, ketika cuacanya panas sekali, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk meminta murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan. Karena Tuhan Yesus sudah merasa lapar dan haus. Dan Tuhan Yesus di situ melihat ada sebuah sumur. Nah, Tuhan Yesus pesan ke murid-muridnya, dia akan menunggu murid-muridnya di dekat sumur itu. Nah, karena cuacanya panas sekali anak-anak, Tuhan Yesus pengen minum. Tetapi dia tidak punya timba untuk mengambil air di sumur itu. Tiba-tiba dari kejauhan anak-anak, ada seorang perempuan Samaria. Dia melihat kiri, kanan. Dia mau mengambil air. Tetapi sepertinya dia takut-takut jalan menuju sumur itu. Karena apa anak-anak? Dia tidak ingin berpapasan dengan orang lain ketika dia akan mengambil air di sumur itu. Nah, ketika dilihat sudah sepi, perempuan itu langsung menuju sumur itu. Langsung dia membawa tempat air dan juga timbaknya. Kemudian dia mengambil air dari sumur itu. Nah, Yesus berkata kepada perempuan itu untuk memberi dia air karena dia haus. Nah, perempuan itu kaget anak-anak. Karena perempuan itu melihat bahwa Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Dia orang Samaria. Nah, anak-anak, pada waktu itu, pada zaman itu, orang Yahudi tidak mau bicara dengan orang Samaria. Karena menurut orang Yahudi, orang Samaria itu orang-orang kafir, tidak mengenal Tuhan. Nah, langsung perempuan itu bilang, "Masakan kamu orang Yahudi minta air dengan kami orang Samaria?" Tuhan Yesus berkata sama perempuan itu, "Kamu tidak mengenal aku yang bicara kepadamu. Kalau kamu mengenal aku dan kamu meminta kepadaku, aku akan memberi kamu air hidup." Perempuan Samaria itu mikir, gimana cara kamu memberi aku air sementara sumur ini sangat dalam dan kamu tidak punya timba? Nah, anak-anak, pikir perempuan itu, air yang ditawarkan Tuhan Yesus adalah air seperti air yang diambil sekarang, air untuk minum. Tetapi Tuhan Yesus berkata, air yang aku tawarkan kepadamu ini membuat kamu tidak akan merasa haus lagi. Wah, perempuan itu tertarik anak-anak. Wah, kalau aku dapat air itu enak sekali ya, pikir perempuan itu. Aku gak perlu datang jauh-jauh nyari waktu yang sepi untuk mengambil air. Aku gak usah capek-capek untuk menimba air dari sumur ini. Ya, aku mau, katanya. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau kamu memang mau air hidup ini, kamu harus panggil suami kamu. Perempuan ini langsung diam, anak-anak. Karena aku tahu, ya, Tuhan Yesus bicara lagi tentang perempuan ini. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan yang kurang baik selama ini. Ya, di hari-harinya, makanya dia tidak mau bertemu dengan orang lain. Nah, ketika Tuhan tahu bahwa kehidupan perempuan ini, loh, padahal baru sekali ini bertemu sama aku, tetapi kok dia sudah tahu semua tentang kehidupanku. Langsung perempuan ini bilang, "Tuhan, engkau adalah seorang nabi." Nah,
Terus Tuhan Yesus bercerita tentang air hidup itu kepada perempuan ini. Air hidup ini akan memberikan kedamaian, sukacita, keselamatan. Perempuan ini tertarik sekali anak-anak. Dan karena percakapannya dengan Tuhan Yesus ini, perempuan ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia langsung bersukacita. Tidak merasa takut lagi, tidak merasa khawatir lagi. Dan dia mau memanggil, menceritakan pertemuan dia dengan Tuhan Yesus ini kepada semua orang di kampungnya. Langsung perempuan ini cepat-cepat membawa airnya dan dia menuju ke desanya dan dia memberitahu kepada semua orang di desanya bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan, Sang Juru Selamat, Mesias yang sudah kita tunggu-tunggu. Nah, anak-anak, orang banyak pun karena kesaksian dari perempuan ini datang kepada Yesus dan mereka mendapat pengajaran tentang keselamatan. Jadi perempuan ini karena mendapat berita dan cerita tentang juru selamat dari keselamatan, berita Injil dari Tuhan Yesus, perempuan ini berani bersaksi kepada semua orang. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita boleh, ya, anak-anak, kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ya, Tuhan yang memberi damai dan sukacita di dalam hidup kita. Nah, kata kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa kita diselamatkan, kita juga akan memperkenalkan, mengenalkan, bersaksi, bercerita kepada semua orang, baik kepada teman kita, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat, Mesias yang sudah dinantikan, yang lahir ke dunia, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Dan kita boleh juga bersaksi dengan cara perbuatan kita harus mencerminkan perbuatan yang taat kepada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita harus rajin sekolah minggu, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat hafalan. Yuk kita buka Alkitabnya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 21a. Yohanes 4 ayat 21a. Kata Yesus, "Percayalah kepadaku." Kita baca sekali lagi ya. Kata Yesus, "Percayalah kepadaku." Adik-adik, sekarang kita mau memberi persembahan. Adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop atau adik-adik bisa minta tolong mama atau papa mentransfernya ke rekening GKI Gading Indah. Adik-adik, kita mau membawa persembahan kita dalam doa dan juga kita mau menutup ibadah kita hari ini dalam doa. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesehatan, perlindungan, dan berkat-berkat Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami, terimalah dan berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan namamu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kami kesehatan, melindungi dan menyertai kami semua hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.